Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN VDR Kelompok 7, Gelombang 2 tahun 2021, Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, akan menyampaikan pesan mengenai sikap wasatiyah. Pada hakikatnya, seluruh ajaran Islam yang menjadikan pandangan hidup para penganutnya berwatak wasatiyah. Wasatiyah adalah berada di tengah, moderat alias tidak condong ke kanan atau ke kiri. Artinya, inti dari ajaran wasatiyah itu adalah sikap hidup untuk berperilaku tidak berlebihan dalam segala hal. Seorang muslim tak diperkenankan berperilaku ekstrim menjalankan ajaran agama. Sikap wasatiyah juga tidak memperkenankan perilaku meremehkan pelaksanaan ajaran agama. Nabi bersabda, "Waspadalah Anda sekalian dari bersikap ekstrim dalam beragama. Karena tidaklah binasa kaum sebelum kalian, kecuali karena bersikap ekstrim dalam beragama." Dalam hal ini, sangat penting bagi muslimin menerapkan sikap tawasut atau bersikap moderat, dan juga menerapkan sikap i'tidal atau bersikap adil. Itulah sebabnya ajaran Islam wasatiyah ini sesuai dengan fitrah manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.